Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyalurkan donasi kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sebesar 23 miliar rupiah. Sementara itu, konflik Israel-Hamas tampaknya belum berhenti, menyusul masih adanya gempuran roket khususnya di wilayah selatan Gaza. Sistem rudal Israel terlihat mencegat rentetan tembakan roket di kota Jenin di wilayah selatan Gaza pada hari Jumat. Diduga, tembakan roket diarahkan saat jam sibuk sebagai serangan balasan atas tindakan pasukan Israel yang mencari dan menghukum tenaga medis bulan sabit merah di sejumlah rumah sakit. Hingga kini, 1.200 orang dilaporkan tewas di Israel, sementara 240 orang menjadi tawanan militan Hamas. Dampak perang juga menyebabkan mayoritas masyarakat di Gaza kesulitan mendapatkan makanan yang layak dan ketersediaan air bersih. Sementara itu, aksi solidaritas disampaikan ratusan dokter dan relawan Mercy yang menggelar doa bersama untuk 200 para medis yang menjadi korban agresi Israel di Gaza. Salah satu korban merupakan dokter asal Indonesia, yakni Dr. Muin Al-Syurafa. Ada sekitar 200 orang tenaga medis yang menjadi korban keganasan Israel, dan salah satunya adalah Dr. Muin. Dia adalah alumni Universitas Solo yang ahli anestesi, dia dokter di Rumah Sakit Asifa, dia korban brutal Israel. Dan dunia tutup mata, enggak ada yang peduli. Oleh sebab itu, inilah yang bisa kita lakukan, walaupun sedikit, tapi bisa bermakna. Selain doa bersama, mereka juga mendesak pemerintah Indonesia, PBB, dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk melakukan diplomasi secara tegas agar Israel menghentikan agresinya terhadap Palestina. Majelis Ulama Indonesia juga kembali menyalurkan donasi kemanusiaan bagi rakyat Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas senilai 23 miliar rupiah. Bantuan tersebut merupakan bantuan tahap kedua yang dilakukan oleh MUI pada Basnas. Itu jumlah yang sudah kami keluarkan kurang lebih 3 miliar. Tetapi ada bantuan-bantuan barang yang kemudian kami salurkan melalui kapal rumah sakit Angkatan Laut yang akan ke sana sebesar 52 ton. Pada kesempatan ini, MUI juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan daftar perusahaan yang diboikot. Namun, MUI mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak bertransaksi dengan perusahaan yang mendukung aksi Israel. Tim Liputan melaporkan.